3년을 다 여기 계속 보고 있어야 돼. 아니 그러다 뭐 다 좀 봐봐. 안 다쳐, 하나도 안 다쳐. 안 싸워도 돼, 안 다쳐. Hello. 야 근데 소금이 우리 아까 올라올 때는 이런 게 안 지나지 않았어? Hi guys. Hello. Halo, kita tunggu sampai komennya banyak ya. Maksudnya kayak ini pasti lagi loading banget. Belum notifnya pasti belum masuk. Jadi kita tunggu sampai. Ya, aku ya apa bilang mau aja. Ah, ya apa bilang mau aja, 근데 ya. Ah, 근데 어떻게 apa 보냐? 네가 내 옆에 있는데. Aku baru ngambil gift. Gimana kita kita buka-buka gift. Siapa itu you? Mas Tejo, aku bukan gift. Impian. Siapa yang udah melihat TikTok replay? Ingat sih. Ada yang udah nonton, ada Ciketty lho. Ani ulang aja 15 menit lewat. Aku belum. Aku belum. Aku udah. Aku juga udah tadi aku nonton sama Acel, sama Celia. Jadi aku nonton dari sama Acelia. Aku ambil sisir sebentar ya, Bu. Ini sisir pink aku. 당신 어머니 물질 못하게 할 방법 이거밖에 없잖아. 내가 도와줄게. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Oh iya, hari ini Ancika tayang ya. Katanya yang bilang rating Ancika. Kamu udah pernah nonton belum guys? Nonton lah. Terus aku tadi lihat di Instagramnya IDN kalau misalnya top gifter selama periode daily life itu bakal dapat kayak foto card sama t-shirt. Tapi ini aku doang atau aku nggak pernah lihat foto yang mereka pakai itu yang mereka pakai buat t-shirt dan foto cardnya aku nggak pernah lihat gitu loh. Apa kalian pernah lihat? Jangan-jangan aku sih nggak pernah lihat. Habis dari Indosiar ya? Iya, aku habis dari Indosiar. Hai Kak Indah, halo. Gimana kalau kita buka gift guys? Aku baru ngambil gift dan ada beberapa lah. Lumayan bisa buat unboxing gift. Yang pertama dari Kak Agi. Lihat apa yang Kak Agi berikan kepada saya. Ini baju. Oh my god, iya aku lihat baju ini waktu itu lucu banget. Aku pernah lihat baju ini waktu itu lucu banget. Ini style aku banget sih. Ma baju. Ini style aku banget. Kayak ngerti gak sih? Lucu anak. Lucu. Ini feminim. Wah, kamu tahu banget ya style aku. Kalau kalian mendeskripsikan style aku tuh pasti feminim. Iya gak sih? Feminim gak sih?
Gimana tadi kedinginan gak? Tadi pas kapan hujan? Iya, tadi kan Indosiar hujan ya. Gak kedinginan sih, malah jadi adem gitu. Cuman susahnya karena licin, jadi ya jadi kita takut kepleset kan. Oh, ini suratnya. Hujanan enggak? Hujanan. Itu kita kehujanan, guys. Kalian lihat enggak sih? Mungkin di sana kurang di kamera berkurang kelihatan hujannya, tapi Kak, tapi aslinya hujan beneran. Oh, indah ke depan aja. Spontan, uhui, kata Ibu. Kalau sekiranya kamu udah punya baju kayak gitu, maaf banget ya, soalnya aku spontan, uhui, aja langsung check out. Twitter, Instagram, dan TikToknya di sini. Aku tahu kok, aku sering lihat kamu mention di Twitter. Makasih Kagi. Next, kita buka dari Feby. Oh, Feby, yang nyata kamu mengirim tentang onda-onda ini. Lucu banget. Ini lucu banget. Ini kayak apa tuh yang pasang puzzle, bukan puzzle, apa sih namanya guys, itu brand lagi kalau aku sebut. Ini lucu banget, dia punya rumahnya. Gimana ini belinya? Tidak boleh untuk 0-3 tahun. Waduh, oi Feby, gimana dong, aku masih 3 tahun. 0-3 tahun gak boleh. Jadi aku gak boleh main ini. Ini gede gitu, kayak ada rumahnya Lotsu. Udah seru banget. Lucu banget. Terima kasih, oi Feby. Oi Feby. Oi Feby. Ini dari PS. Ada minum surat kan, Feby? Ini ada. Oh! Oh, tas! Oh my god. Banget warna pink. Ini pink kah? Aku pergi sekolah. Aku tak aja bisa. Aku semester baru. Aku udah kenaikan kelas. Aku pergi sekolah sebentar lagi semester baru. Yay. Saatnya pergi sekolah. I hope you like it. I like it. Lanjut. Dari Kak Hanif Praset. Of course, for the young meal, huh?
lotso. Uri lotso. Ini biar apa sih? Biar aku enggak melupakan lotso. Sudah mulai melupakan lotso loh. Aku mulai beralih kepada oleng ke Ghibli. Gimana kalau kalian? Oh, kandas sudah pecah. Ini adalah 10 foto. Foto. Kau rumahku katanya. Lucu banget sih. Kok benar aku rumahmu? Kok kamu gak di rumah? Aku juga sih sama Telo kak, aku dari Lampung. Oh, halo Hani. Katanya insya Allah bulan Februari besok aku mau berangkat untuk lanjut studi di Mesir. Keren banget sih Hanif ini. Ternyata di Mesir juga ada fanbase JKT48 loh kak. Masa sih? Diwaro di next life. Oh, mana kamu Hanif Prasetyo? Apa kamu menonton ini? Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif. Satu lagi apa? Katanya ini bakal minum. Cina bilang
X 부산 스폰서 가랑시냐 12 tahun. Yo. Yo, 당신 아니야. 아홉 살 이도 그런 kalian. 제제제제야 katanya. Tapi ini kan nanti diinjek-injek, Kak. Gimana tuh? Next, ready cup fresh. Selalu baju. Baju apa ini? Hah? Oh, lucu banget. Bla. Oh. Oh, ini baju tidur. Ah, baju tidur. Aku suka baju tidur. Semua mata tertuju padaku ini dengan warnanya. Lucu banget, ah, baju tidur. Lagi baju tidur ini apa? Resolusi tahun baru. Wangi. Pasti diparfumin dulu. Studio Ghibli. Umur ICN 1001 kepada Indonesia Nabila di tempat. Semua nanti terjadinya pergantian tahun 2023 menjadi 2024. Saya ingin mengucapkan selamat tahun 2024. Formal sekali ya. Cuma yang ini mengingatkan aku dengan warna Harry Potter, tapi sebenarnya tidak. Cara pencahayaan santan cuma menggunakan tangan. Oke. Emang kenapa kalau pakai mesin cuci? Emang enggak. Sumpah aku kayak kepikirannya tuh Harry Potter, entah kenapa. Ini warna Harry Potter. Lucu banget. Ini kayak punya anak Hogwarts gitu loh. Coba, coba. Coba, so. Kamu coba. Terima kasih ya, Kak Presha. Lanjut, dari Kim King. Kim King. Dari ke Kim King. Ini apakah Kim King? Oh, ini adalah baju Indonesia. Ada tulis. Oh, oke. Okay. Ini apa nih? Kain apa ini? Ini batik kah? Ini kan batik. Ya, kayak apa guys? Lucu. Kasih Kak King, Kim King, Kak Kim King. Apakah Kak Kim King menulis surat? Kim King, 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 Kim King
batik. Emang iya itu batik, yes. Aku itu bukan batik, yes. Ini dari siapa? Ini dari Raihan Arya Jamika. Baju khas Lombok. Oh iya kan, betul aku kan kayak ini tuh bukan batik, itu dari Lombok cincang. Ini Lombok. Siapa yang orang Lombok? Apakah betul? Sama kainnya apa? Kalau gitu, topi. Aku akhir-akhir ini lagi suka pakai topi. Makasih ya. Cocok dengan baju. Oh, ada suratnya tadi aku lihat. Tapi aku kayak nge-skip gitu. Jadi kayak anak gaul. I get a bitch ya bro. From Raihan Arya Balikpapan tuh indah. Semangat terus ya, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga segera bertemu di 2024 ya. Oke, Raihan, semoga kita segera bertemu ya. Ini jamu. Pakai dong bajunya. Waduh, dicuci dulu dong bro. Kita rapiin dulu kali ya. Kita lipet. Wangi banget loh. Kalian tuh ada beberapa orang yang kayak kalau krim gitu wangi banget. Lucu banget sih. Aku juga kangen. Indah udah makan. Aku udah makan. Tapi aku belum makan nasi sih. Tadi aku makan pastel. Kan di sana ada dikasih kayak snack gitu kan. Terus aku makan pastel. Udah sih itu deh. Terus kebelannya adem banget. Jadi review baju. Kayak jamet kok kayak gitu. Nah sih kita pose sekarang susah. Indah, aku belum istirahat soalnya aku belum capek. Gimana hari ini kegiatannya? Hari ini kegiatannya menyenangkan. Besok aku ada kegiatan lagi. Nanti kalian lihat YouTube dari rewind ya. YouTube rewind. Halo mami. Lihat hari ini. Hari ini ya. Kenapa kalian hobi banget dengan rating hari ini, rating spill atas ya. Tolong deh, aku sedang merapikan ini. Jadi aku pas sudah selesai live, aku tidak merapikan lagi. Ini apa tadi? Ini kenapa aku tahu sih tadi? Oh, aku masukin tas. Cek YouTube Mada. Apa tuh kalau aku cek YouTube Mada apa yang akan terjadi? Aku bingung. Nggak jadi deh, aku nggak jadi bilang deh bingung. Bingungnya kenapa? Indah, makasih Jakartanya. Kapurwanto. Angka favorit berapa? Aku sebenarnya aku gak punya angka favorit sih. Jujur.
kalau kalian punya angka favorit berapa dan kenapa? Kenapa kalian menentukan kalau itu angka favorit kalian? Kadang ya misalnya aku udah menentukan misalnya angka 7, terus nanti angka 7 tuh mengecewakan aku. Jadi aku nggak mau buat mematokkan angka favorit aku apa gitu loh. Ngerti nggak? Iya bro. Iya bro. Wah. Emang juga pakai pupuk. Terus tangan aku kayak gini kan, ketekan gitu, jadi kayak preman pasar. Beneran kelihatannya. Yo i bro, kayak lagi tukang parkir. Kak Indah, sapa dong. Halo, aku nggak lihat tadi nama kamu siapa. Emang boleh ke kampus dengan baju tanpa lengan? Gak boleh, pakai rok juga gak boleh. Tapi tadi aku merasa kalau baju aku tuh kayak kampus friendly gitu, kayak mahasiswa banget gitu loh, tapi nggak bisa dipakai di Indonesia. Aku juga bingung kenapa aku merasa itu seperti mahasiswi banget. Baju mahasiswa tidak bisa dipakai untuk ke kampus. Nonton drakor, iya itu apa namanya si Samdalri, siapa yang nonton? Welcome to Samdalri. Sumpah saat aku jadi pengen cerita, jadi karena ini orang-orang IGN live ya kan, kemarin aku cerita yang aku pernah jatuh, pernah ditinggalin pak mama di parkiran motor dan aku jatuh dengan, ya udah jatuhnya tuh karena motornya lagi ke parkir dan aku jatuh di atas motornya dan motornya oleng, entah gimana aku ngerayap duduknya atau gimana, dan itu jatuh. Terus kayak ada di TikTok gitu yang ceritain, yang kemarin aku juga ceritain kalau misalnya aku kecelakaan yang dadahin temen, terus pas aku lihat ke depan, mobil depan ngerem mendadak, terus aku jadi nggak bisa ngerem, jadi aku jatuh juga. Nah terus ada yang komen gitu, jadi ingat dulu Indah jatuh dari sepeda, terus dia pulang naik ojek. Demi Allah, aku jadi pengen cerita lagi. Kan kalian, bagi kalian yang nggak tahu, aku dulu pernah bawa sepeda. Jadi itu lagi zaman kayak sepeda ngetren banget, kayak anak-anak tuh ke sekolah bawa sepeda, sedangkan rumah aku tuh jauh banget dari sekolah aku. Bukan jauh banget sih, tapi kayak ya lumayan jauh. Sebenarnya kan rumah kalau di Sungai Penuh tuh nggak jauh-jauh banget ya kemana-mana. Nah terus aku waktu itu lagi di jalan terus tiba-tiba aku tuh kayak mau belok ke kanan gitu, terus ada yang nabrak ini aku dari belakang ya bagian kanan sinilah. Nah terus aku jatuh kan, terus kayak aku tuh sedih banget, kayak bener-bener kayak aduh gimana nih, aku sedih banget ngeliatin orang-orang, terus kayak aku udah nggak sanggup lagi jalan, aku nggak sanggup lagi ngayuh sepeda. Terus ya udah aku pulang naik ojek, terus sepedanya tuh dibalikin. Ngerti nggak sih kalau misalnya sepeda dibawa pakai motor, sepedanya dibalikin, aku di belakang jadi tukang ojek, terus sepedanya dibalikin, terus aku di belakang, jadi aku pulangnya naik ojek. Aku nggak bisa lagi pulang ke rumah dengan, karena setelah aku kecelakaan sepeda itu, setelah aku ditabrak itu, aku benar-benar trauma. Abis itu setelah itu aku nggak pernah lagi bawa sepeda jauh-jauh. Jadi itu karena kefomoan aku mau naik sepeda ke sekolah, sedangkan sekolah aku tuh yang nggak deket-deket banget gitu loh, nggak, ya harus melewati jalanan, jalan motor-motor gitu. Udah aku pulang dengan ojek. Aku pulang naik ojek aja, aku nggak bisa lagi membawa sepeda itu pulang. Aku tidak bisa mengayuh sepeda lagi, aku pulang naik ojek.
Itu kayak bener-bener hati aku tuh kayak, aduh sakit banget nih. Aku gak tahu lagi, aku harus, aku gak kenal siapa-siapa kan, karena aku perginya sendiri waktu itu. Aku kalau gak salah, waktu itu aku mau pulang setelah aku ke sekolah, itu aku mau pulang. Nah pas pulang itu aku kecelakaannya, itu tidak terpikir dengan aku. Dia gak keras-keras banget sih guys, lagian yang itu gak perhatiin banget sih. Dia gak jatuh, aku doang yang jatuh. Aku aja yang kayak aku mau belok, terus dia nabrak ini aku, terus aku jatuh. Terus di kerumunin orang kan, karena itu kayak di pasar, gak di pasar-pasar banget, tapi ya di tengah-tengah. Ya ya namanya kalau jatuh pasti dikerumunin kan. Eh dia gak apa-apa gitu. Menurut kamu aku gak apa-apa apa enggak? Gak apa-apa. Aku gak nangis dalam hati tuh kayak, ya Allah remuk banget hati aku. Tolong. Aku mau nelpon mama takut dimarahin karena aku pergi ke sekolah pakai sepeda. Ada aja ya. Padahal dia pertama ngebolehin, tapi karena terjadi sesuatu jadi gak boleh. Orang tua tuh sering gitu tau. Aku telat kak, enggak, kita, lumayan sih, ini udah 32 menit. Trauma, abis itu aku enggak naik itu lagi. Aku dulu juga pernah waktu TK, aku juga pernah trauma, naik motor. Aku sampai SD itu aku nggak naik motor tuh, karena aku jatuh dari motor juga. Tapi itu orang yang bawain lah. Ya jelas lah, aku masih TK, nggak mungkin aku yang bawa. Terus karena itu aku masih gimana ya, udah nggak ada lagi, udah hilang. Dulu masih ada bekasnya di sini. Padahal yang luka tuh cuma tangan aku, cuma jari-jari aku luka-luka baret-baret biasa gitu. Tapi aku di trauma naik. Itu aku lebih memilih jalan kaki. Jadi kan dulu aku kan punya uo kan di rumah, jadi ada mama aku, terus ada uo aku yang selalu bersama aku waktu aku kecil sampai sekarang juga sih. Nah aku tuh pergi sekolah sama uo, terus mama aku tuh kan ke kantor, terus aku biasanya pakai sama uo tuh pergi sekolah tuh pakai motor. Nah pada saat itu kita berdua kecelakaan guys, terus aku trauma pakai motor kan. Kamu kalian tahu aku ke sekolah lebih memilih naik apa, naik angkot. Aku bilang sama mama aku, aku nggak mau lagi pakai motor. Jadi motor tuh nganggur aja di rumah. Motor nganggur di rumah, terus aku sama mama aku pergi ke sekolah naik angkot. Aku lebih rela naik angkot daripada aku naik motor. Trauma banget untuk anak TK. Itu aku masih TK loh, aku masih ingat dengan jelas gimana aku jatuh waktu itu. Jatuhnya sebenarnya cuman yang kayak ting gitu, kayak jatuh. Gitu. Aku kan di belakang cuman memeluk gua kan ya dari belakang. Terus ya udah aku jatuh. Jatuhnya enggak sampai ke pental-pental gitu. Alhamdulillah aku enggak pernah kecelakaan yang sampai ke pental-pental gitu sih. Jatuhnya jatuh ringan. Alhamdulillah semoga kata seperti itu. Terus tadi ada yang nanya, Kainda pernah kena knalpot? Gak pernah, aku ada kena knalpot dulu. Mana ya? Masih ada deh kayaknya. Siapa sih anak kecil yang gak kena knalpot waktu kecil? Kenapa ya? Kenapa selalu, ada gak yang gak kena knalpot dulu waktu kecil? Aku ingat dengan jelas juga, itu kena knalpot. Aku gak ngasih tahu sama mama aku kena knalpot. Jadi hari itu aku sebenarnya kan katanya kalau misalnya kena knalpot gitu harus segera dikasih air dingin lah atau gimana. Nah aku takut ngasih tau mama aku, karena itu berarti kan kalau misalnya aku kena knalpot itu membuat kulit aku rusak ya, mama aku pasti akan marah gitu. Terus jadi aku diam-diam aja kayak dipanas-panas. Padahal kan kayak aku di motor kan, kayak aku juga bingung kenapa aku bisa kena knalpot. Terus aku di motor, deket motor, ternyata motornya itu mungkin baru selesai dipakai atau gimana. Aku mungkin duduk. Dulu kan kalau misalnya knalpot tuh gak ada pelindungnya kan, ya jadi kayak motor-motor yang knalpotnya gak ada pelindung. Terus kayak aku, wih apa nih panas-panas, kaki aku panas. Terus kayak aku liat, knalpot.
terus aku panik kan, aku pergi ke belakang, kayak aku lupa juga aku kemana, pokoknya aku bersembunyi sendiri untuk mengecek apakah aku benar-benar kena knalpot. Aku lihat, bener aku kena knalpot nih, terus aku panik, aku nggak bilang sama mama aku, aku beneran nggak bilang sama mama aku. Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak bilang. Enggak, sebenarnya karena takut ya, anak kecil biasanya ya, takut kayak dimarahin terlalu nakal atau gimana. Aku nggak bilang sampai malam. Nah, aku nggak tahu tuh, mungkin Allah tuh selalu punya jalan ya untuk menunjukkan malam-malam. Aku ingat banget, jadi kan aku masih tidur sama mamaku kan waktu kecil itu. Terus aku tuh, kakakku tuh menunjukkan sesuatu. Jadi posisinya ini kayak kita lagi bertiga misalnya nih bertiga. Kalau nggak salah mamaku lagi duduk. Kita lagi bertiga. Nah kakakku tuh di tengah. Terus kakakku kayak menunjukkan sesuatu gitu. Nah aku yang di sini tuh, aku ngeliatnya tuh sambil nelungkup gitu loh. Jadi otomatis kaki aku tuh kelihatan kan. Kaki aku tuh kelihatan. Terus mamaku bilang, "Dek, kaki Dedek kenapa?" Terus aku kayak, wah, aku nggak nyangka ketahuannya secepat itu guys. Padahal aku at least bisa menyimpannya dalam sehari gitu kan. Nih, aku kena sore, malamnya udah ketahuan. Oke, okay. Kaki Dedek kenapa? Kena knalpot, Mak. Wah, langsung aku dimarahin sama mamaku. Kok gak bilang dari tadi kalau harusnya kalau misalnya kena panas-panas kayak gini langsung dibilang biar langsung ditanganin gitu. Kata lah ya, ceramah. Ya aku kan at least mau menyimpannya setidaknya harus bertahan sehari ya, guys. Ini kena sore, malamnya udah ketahuan. Aku lama banget, kenapa aku harus menungkup waktu itu. Aku kayak ngeliat kakakku tuh kayak, apa tuh kak? Gitu. Terus aku nungkup, nah kelihatan tuh kaki aku yang di belakang. Dia pas banget di betis kenanya guys. Di betis ini dia kenanya. Terus aku ingat banget juga itu karena dia telat menanganinya. Dia yang tipe-tipe yang kayak jadi melepuh gitu loh. Jadi kayak gembung, ada airnya di dalamnya. Terus aku dibawa ke klinik waktu itu buat dipecahin. Kenapa dulu kita tidak mau memberitahu mama kita kalau kita melakukan sesuatu gitu, kayak melakukan sesuatu yang salah. Kenapa harus takut kalau dipikir-pikir ya, daripada telat, terlambat, lebih baik segera dikasih tahu. Iya, sumpah. Iya kan, pedih banget. Itu aku sampai megang mama aku. Itu gak di anestesi, langsung kayak dipecahin gitu sama dokternya. I know, love you. Kenapa ya, kayak cerita-cerita masa kecil tuh sangat kalau dipikir-pikir kayak kenapa kita sebodoh itu dulu. Dikasih odol, iya. Nah aku tuh karena udah dibiarin aja, benar-benar gak ada penanganan sama sekali, penanganan cepat kan. Karena orang kayak dikasih air dingin lah atau gimana gitu. Jadi dia parah banget lah melepuhnya, sampai sekarang juga masih ada kelihatan dikit karena udah bertahun-tahun kali ya. Dulu sih masih kayak gini ya, dia itunya lukanya kayak gini. Indah, boleh ucapin aku ulang tahun Ripa. Iya Ripa, happy birthday Ripa. Kak Indah, salam dari Jambi. Waalaikumsalam, Ayu Pratiwi. Apa benar kamu dari Jambi? Indah anaknya aktif ya, Bu. Dulu waktu kecil aku kan tinggalnya sama sepupu aku juga. Jadi kita tinggal di rumah nenek. Terus aku tinggal sama sepupu aku. Jadi aku sering main keluar sih dulu. Aku sering ngambil buah ceri dari rumah tetangga. Terus apa lagi ya? Dulu aku anak keluar banget ya pokoknya. Mainnya keluar, main bulu tangkis sore-sore. Kayak udah paling jago banget tuh. Terus aku dulu masak-masak pakai di batu bata ya, di batu bata. Dikasih dua batu bata di sini, terus di tengahnya dikasih api. Terus di atas batu bata itu kan dua gini. Jadi di atasnya bisa dikasih kayak jadi kayak panci gitu. Jadi bisa masak beneran, guys. Gue ini kasih lilin. Wah.
아니 선생님 제가 왜 말을 왜 나요? 아 14 STS 안학 생은 언더 시가 또. 근데 아저씨 아저씨는 왜 남친이 아빠가 됐어요? 아 마르샤가 emang iya main kelereng nggak main kelereng ah dulu aku main kelereng punya banyak kelereng aku. Aku mengumpulkan banyak kelereng waktu aku kecil. Aku punya kayak sekantong kelereng. Main kelereng, terus main yang kayak dibikin di tanah. Apa tuh namanya guys? Yang kita kita loncat-loncat ke kotak-kotak itu namanya apa ya? Aku lupa lagi namanya apa. Bola bekel. Ih, aku main dulu kalau di Kerinci namanya itu skoceng ya, jadi kayak ada kayak main gak sih dulu bola hijau terus ada kerang-kerang gitu, jadi kita ambil satu lempar lagi dua lempar lagi tiga lempar lagi empat main gak? Ada main itu lompat kodok. Oh iya iya, namanya lompat kodok ya. Emang iya ya? Ini enggak pernah aku dengar namanya bola bekel. Congklak juga aku main, tapi kayaknya aku dulu enggak sesuka itu congklak aku main. Engklek. Main karet enggak? Oh, main dong aku karet. Waduh, jago aku main karet. Sampai yang trik menompat karet aku tahu. Kak Indah main layangan enggak? Oh, main layangan enggak bisa. Ke warnet enggak? Wah. Ke warnet aku main game online dulu. Jangan sedih. Aku dulu main game online. Dulu aku, kalian tau gak sih yang kayak game online yang kayak memecahkan misteri gitu. Nah aku main itu. Terus apa ya game online dulu tuh ya? Aduh aku lupa lagi game online dulu apa. Ini ya, tapi aku lebih main yang kayak cewek-cewek gitu sih. Criminal case, ah betul banget criminal case. The Sims. Oh, dulu aku main The Sims. Aku sukanya yang The Sims Pet yang ada hewan peliharaannya. Jadi aku bisa milih hewan-hewan peliharaan cita-cita aku, idaman aku. Main saya orang kaya, orang miskin enggak? Oh, mainlah. Saya orang kaya, kamu orang miskin. Saya minta anak. Siapa namanya? Apakah di sini juga gitu? Kalau di Sumatera gitu sih nyanyinya. Main PS gak? Main. Saya nggak main PS. Aku dulu sukanya Harvest Moon sama Breads. Breads aku juga suka. Dulu kalian harus coba. Banyak yang nggak tahu sih kalau Breads. Aku kalian harus coba main Breads. GTA, oh GTA mah dulu aku cuman mengitari kota aja. Aku gak tahu gimana cara menyelesaikan misinya. Tapi aku mencoba sih, waktu akhir-akhir itu. Dulu aku cuman kayak main jalan-jalan doang, nyuri-nyuri mobil, terus jalan-jalan. Nah, terus kayak akhir-akhir gitu aku mulai menyelesaikan misi. Tapi misinya agak susah sih menurut aku, kalau GTA tuh aku gak selesai. Toy Story, ih. Aku dulu juga main Toy Story di PS, kalian juga main. Seru tahu game Toy Story itu. Suka apa nih? Kecilnya pasti usil banget. Enggak. Main sumputan enggak? Ih, mainlah sumput-sumputan. Sumput-sumputan tuh bahasa mana ya? Nyumput lah, oi. Nyumput tuh berarti kita sembunyi lah, oi. Skiwit kau nih. Skiwit tuh berarti curang.
aku gak tahu itu bahasa mana, kayaknya waktu kecil pokoknya aku ngomongnya gitu deh. Skiwit. Oh Sunda, nyumput tuh bahasa Sunda. Kok cocok dengan bahasa Jambi? Main kucing-kucingan. Kucing-kucingan itu yang nangkep-nangkep gitu ya. Iya gak sih? Di Pradipta. Karis, kenapa namanya yang Pradiptanya yang di biar kelihatan ya? Kak Inda main pintu gerbang. Apa tuh pintu gerbang? Kadang mungkin kayak aku main itu tapi mungkin namanya beda di Jawa. Polisi-polisian. Polisi-polisian tuh yang ini. Yang Pak polisi numpang banyak. Sebentar. Atas nama. Yang dimulai dari ini. Nah, gitu-gitu. Hai, main gak? Jai Langkung, waduh, enggak dong. Main Jai Langkung. Bang Aris lama diganti nanya sama Indah. Sumpah, aku waktu Pratama tuh bener-bener aku pernah dengar Pradita mungkin, tapi aku lupa namanya. Aku cuma Aris doang. Tapi so ngiti lagi ya bilang Pratama. Kotak pos, ah gimana tuh permainan kotak pos ya? Indah. Punya mainan Barbie nggak? Punya lah. Dulu aku masih ingat dengan jelas waktu aku masih SD itu aku main Barbie dan membuat imajinasi sendiri ngobrol. Kok bisa ya? Kayak gitu. Terus aku juga punya mainan yang kayak rumah-rumahan gitu. Jadi ya gimana ya jelasinnya ya. Jadi ada mainan rumah. Terus nanti kita ngisi rumahnya. Tapi dia bentuknya asli. Rumahnya bisa dilipat gini. Rumahnya bisa gini. Terus rumahnya dibuka. Terus nanti ada sofa. Terus kita naro-naro sofa. Naro-naro barang-barang di situ. Terus setelah selesai, terus kadang ada aku bikin pagernya. Terus kalau misalnya udah selesai, udah mulai berhalusinasi kalau itu rumah kita gitu. Terus dulu aku juga kalau misalnya mobilnya aku pakai kotak pensil, kan tau nggak kotak pensil yang dari besi itu, jadi mobilnya. Dulu aku punya loh kotak pensil mobil, tapi mobilnya kotak pensil mobilnya itu warna pink. Main futsal juga. Oh, mohon maaf, feminim saya. Kita hanya main futsal apa enggak? Pernah beli apa? Main monopoli enggak dulu? Ah, mainlah. Gila, enggak main monopoli. Aku main monopoli, kartu kesempatan sama satu lagi kartu apa, guys? Satu kartu kesempatan sama kartu, katanya ada dua kan? Kartu apa ya? Tapi aku biasa kalau main monopoli kalah sih. Aku bukan yang paling kaya di monopoli. Dana umum. Kok kalian masih inget? Kartu keluarga, kartu penjara. Pernah beli keong yang pakai rumah enggak? Keong yang pakai rumah. Apa nih? Undur-undur. Kak Indah, sapa dong. Aduh, udah enggak kelihatan lagi. Kelomang. Oh ya, kelomang. Umang-umang. Oh ya, umang-umang. Oh,
ada, aku sering beli. Terus aku takut dia keluar, kata mama aku dia bisa keluar dari cangkangnya. Aku takut, tapi aku sering beli. Nah, kenapa aku sering beli? Pokoknya kalau ada yang jual kelomang, umang-umang itu aku kayak, wah mau beli. Aku juga, dulu di depan sekolah aku tuh banyak kan yang jualan gitu. Ada ayam lah, ada burung lah, banyak lah. Dan aku kan suka binatang kan ya guys, aku sering beli sih. Tiba-tiba pulang-pulang bawa umang-umang, ayam, burung, wah. Tapi untung setengah jualan kucing, kalau aku bawa pulang tuh kucing. Beli bunglon, mana ada yang jual bunglon. Hamster, aku pernah melihara hamster, tapi hamster kurang cocok untuk aku. Aku agak mikir kalau dia terlihat seperti tikus dan dia sering kayak tiba-tiba hilang dari kandangnya. Tuh susah nyarinya. Kak Indah, pernah beli lele yang bisa ditarik nggak? Pernah lah, yang melata itu kan. Kalau dipikir-pikir kenapa di darat ya? Emang itu lele? Itu kan lele. Pokoknya itu kayak apa ya itu ya? Kayak lintah gitu, bukan ya? Iya ya, itu lele. Lele darat. Oh, lele darat. Logikanya oke. Kayaknya kelincinya di mana? Aku semuruh. Soalnya itu tong. Kamu gak tampil Indosiar? Iya, tadi aku tampil Indosiar. Aku belum pulang loh. Unbari. Indah, minggu depan aku sidang di Unbari. Oh, Universitas Batanghari. Aku tahu tuh. Congrats. Kalau ikan cupang, oh waktu zaman aku kayak ikan cupang belum terkenal, tapi oh aku dulu melihara ikan guys. Dulu waktu di saat aku belum dibolehin punya kucing, aku melihara ikan. Dulu kan ikan sering dijual di pinggir jalan gitu ya, kalau di Jambi tuh orang jual ikan tuh di pinggir jalan gitu. Terus ya kayaknya di sekarang juga deh. Aku dulu punya ikan, ikan mas, terus ikan. Aku belikan sapu-sapunya buat membersihkan akuariumnya. Aku punya akuarium gede guys di rumah tuh, gede segini kali ada kali segede lah pokoknya. Aku semangat banget tuh belikan. Aku setiap aku pergi ke sana aku minta mama aku belikan, tapi waktu itu kayak belum zaman ikan-ikan cupang, ikan warna-warni gitu deh. Aku belinya yang kayak ponyo, jenis-jenis ponyo gitu kan, atau ikan-ikan mas gitu, namanya apa ya, ikan apa ya. Terus ikan apa lagi ya yang aku beli dulu? Aku lupa, yang aku ingat cuma ikan oranye. Ikan berbagai warna gitu lah, pokoknya mirip-mirip ponyo dulu tuh. Belum ikan cupang kecil-kecil. Kalau ikan yang ponyo tuh kan masih yang kayak lebih gede dari ikan cupang ya. Koi, ikan koi. Emang iya ikan koi? Dia gendut guys. Dan koi panjang-panjang ya. Koi, ikan mas koki. Mas koki. Nah, bener koki. Ya gak sih koki? Kayak itu lebih ikan buntal. Bukan, bukan ikan buntal. Ya pokoknya dulu aku sering beli ikan. Lo juga punya kura-kura. Semuanya aku itu. Cuman kura-kura tuh gua, aku seneng banget tuh dulu kura-kura. Tapi aku sukanya kura-kura itu dia berada di luar. Yang kura-kura kecil tuh aku agak gigi dikit. Tapi aku punya juga dulu, aku beli juga kura-kura. Dulu kura-kura cita-cita aku banget. Aku cukup lama meminta mama aku beli kura-kura. Mau kura-kura. Akhirnya aku dibeliin kura-kura. Terus juga aku beli yang gede, karena aku maunya tuh yang kura-kura yang kayak jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan di belakang rumah gitu. Tapi aku nggak punya kolam ikan kan, atau kolam yang tempat dia mandi gitu. Jadi dia mati. Apalagi yang pernah aku pelihara.
yang gampang-gampang gitu aku yang aku belum sempat dapat itu kelinci, karena dulu aku mendapat rumor kalau kelinci itu gampang mati kan, jadi aku nggak boleh punya kelinci sama mama aku, nggak dibeliin aku kelinci. Hamster udah, tadi aku udah cerita aku punya juga hamster dulu pernah. Landak, unta, naga, waduh, lu mau aku punya naga. Dino. Ya, 5 menit lagi kita selesai. Ternyata kita udah IDN live 55 menit, guys. Udah hampir sejam. Kak pernah punya binder enggak? Pernah. Waktu itu kan ada di MC juga. Aku dulu main binder. Dulu aku tipe yang mintain biodata sama teman aku suruh dia isi makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa, hobinya apa. Apalagi cita-citanya apa? What's favoritnya apa? Nama TTL dulu, tempat tanggal lahir ya. Iya kan, bro. Aku oper tuh guys isi biodata buat apa sebenarnya aku juga gak tahu, tapi dulu tuh keren banget aja kalau punya biodata teman. TTL, Riva, minuman favorit, Mava, makanan favorit. Dulu aku sering ngisi makanan favorit aku nasi goreng. Tapi enggak sih. Terus dulu aku ngisi hobi aku berenang. Dan kan aku kan enggak bisa berenang ya. Aku ngisinya aku berenang. Apa maksudnya? Apa maksud enggak bisa berenang tapi hobinya berenang? Enggak ngerti juga aku. Tapi orang biasanya ngisi hobi itu kan berenang ya. Aku ya udah aku kayak aku juga hobi berenang tapi aku enggak bisa berenang. Aku suka, maksud aku suka berenang itu dulu kan kita sering pergi berenang sama keluarga kan, naik prosotan lah atau kayak ya udah berendam aja. Maksud aku tuh aku suka berenang itu aku suka naik prosotan yang prosotan keren gitu. Aku sebenarnya nggak bisa berenang tapi hobi aku berenang. Ternyata salah, berenang itu maksudnya harus bisa berenang. Aku nggak bisa berenang, main air doang bener. Gak apa-apa, ente. Oke, udah 3 menit lagi guys. Sudah selesai ya cerita kita. Nanti besok kita sambung lagi, oke. Besok aku ada kegiatan juga, tapi sore sih. Soalnya gak ada kegiatan, aku sibuk banget minggu ini. Gila sih. Oke, aku baca top gifter ya. Oh, ini calon-calon yang bakal mendapatkan t-shirt dan apa tuh namanya tuh? Aduh, photocard yang tidak pernah aku lihat itu ya. Oke, nomor 10 ada Kak Wildan, ke-9 ada Kak Liel, ke-8 ada Rafael Sugapskui, ke-7 ada Haider Al Indonesi, yang ke-6 ada Kak Madar Hadian, yang ke-5 ada Kak Irsyad, yang ke-4 ada Kak Dimas Fahreza, yang ke-3 ada Angkasa, yang ke-2 ada Kak Dean, yang pertama ada Ade Pradita. Bukan Kak Aris Depra, kenapa Kak Aris Depra? Titik. Semangat ya Kak, jaga kesehatan, semangat jadi idolnya. Terima kasih, lihat depan topinya doang, aku berdiri guys. Bagus nggak aku pakai topi? Aku jarang pakai topi. Makasih semuanya sudah nonton, dadah, good night, tata, dadah, selamat tidur. Bye, have a nice dream mommy ya, mimpi indah guys. Bagus Kak topinya kayak orang Korea, makasih Dawan, kayak orang Korea. Dadah. Bentar lagi.
적들 사이에서 막 이렇게 손을 들고 있었던 게